Hai semuanya, Soxy here. Hari ini aku pengen reviewin lagi skincare. Kali ini tuh lebih ke arah untuk membersihkan makeup. Yaps, hari ini aku pengen bahas tentang micellar waternya ini dari YOYO. Kebetulan aku lagi makeup dan mau ngapus makeup, jadi kita langsung mulai aja. Oke, jadi sebelumnya si YOYO ini tuh dia juga pernah mengeluarkan micellar water, cuman bedanya sama yang sekarang itu dia micellar water ada prebiotic infuse-nya gitu. Jadi packaging-nya sendiri ini aku beli yang ukuran 50 ml, jadi dia imut-imut gitu, terus botolnya botol plastik warna pink gitu ya. Lucu banget. Terus di sini ada tulisannya micellar cleansing water 4-in-1 healthy skin, terus klaimnya sendiri dia untuk remove makeup, terus gentle cleansing, terus juga skin relieving, dan satu lagi hydrate skin. Oke, itu klaimnya dari si YOYO ini. Jadi kenapa dia beda sama yang sebelumnya, karena selain ada prebiotik dia juga ada aloe veranya. Jadi si prebiotiknya sendiri dia gunanya untuk membalance lagi kulit kita, jadi untuk menyeimbangkan lagi pH kulitnya kali ya, dan juga untuk menenangkan. Jadi kalian yang kulitnya sering merah-merah terus ada jerawat, kayaknya bisa pakai ini juga. Terus si aloe veranya dia fungsinya untuk melembabkan kulit tentunya. Jadi udah hapus make up kulit nggak kerasa kering, jadi buat kalian yang punya kulit kering juga bakalan ketolong kalau pakai ini. Oke, setelah itu klaim-klaim dari si YOYO, mari kita langsung lihat aja performanya di wajah, oke? Yang aku suka dari micellar waternya, walaupun dia tutupannya kayak gini, dia ada double lock-nya gitu, jadi ini satu lagi tutupannya. Cuman harus hati-hati, bukannya kadang kebuka semua tuh. Jadi kalau kalian kukunya pendek agak susah nih ngebukanya, karena kadang kebuka semua kayak gini. Tuh kadang dia ada tutupannya gitu sebenarnya, cuman kadang sih kebuka juga. Tapi ya bagus, ini untuk pencegahan kalau lagi di bawah-bawah tuh biar nggak tumpah gitu ya. Untuk aromanya sendiri dia ada, kayaknya enggak deh, kayak hampir nggak kecium aroma dari si micellar water ini. Oke, ya, nggak ada aromanya sama sekali, dan warnanya kayak bening, teksturnya juga kayak air, udah kayak gitu aja. Oke, tahap selanjutnya tentu mari kita ambil kapas. Aku di sini lumayan pakai make up yang waterproof nih, eyebrow, mascara, terus juga lip cream lumayan, walaupun lip creamnya udah agak hilang-hilang ya. Sudahlah ya, mari kita coba si ini. Sebenarnya aku ini bukan first impression, aku udah pernah coba beberapa kali untuk micellar waternya. Kayak kita langsung tuang aja ke kapas. Mari kita lihat, biasanya yang paling penting itu bagian mata. Ini aku udah copot soft lens karena kalau mau ngapus makeup aku takut pakai soft lens ya. Oke, didiemin dulu apakah dia terhapus. Wow, menarik banget nih. Jadi dia langsung keangkat ya untuk yang waterproof. Jangan khawatir. Untuk lip cream mari kita coba. Mudah sekali. Tuh. Mudah sekali, guys. Oke, jangan kaget kalau aku udah hapus make up ya. Karena pasti beda. Oke, ini udah aku bersihin sejauh ini sih lumayan ya membersihkannya. Oke, aku bakalan lanjutin bersihin seluruh wajah, habis itu kita bakalan lanjut reviewnya. Ini aku udah bersihin semuanya, tadi aku ngabisin kurang lebih 2 kapas gitu. Oke, yang aku pengen kasih tahu setelah pakai si YOYO micellar water ini, yang kerasa dia emang nggak bikin kulit kering sama sekali, itu poin plusnya. Cuman menurut aku untuk make up yang waterproof banget kayak mascara nih, ini tuh tetap harus pakai yang ada oilnya. Jadi kalau kalian pakai mascara, mending sih kalian pakai dulu yang untuk eye and lip makeup remover. Cuman untuk lip cream tadi dia lumayan bersih ya pakai si YOYO ini.
untuk maskara sendiri sih ini masih ada ya sisa-sisanya, jadi belum terhapus semua si maskara yang waterproof. Untuk eyebrow aku juga tadi lumayan, walaupun harus beberapa kali diusap gitu, karena aku tadi pakai kayak eyebrow yang ada fibernya gitu. Sejauh ini sih aku lumayan suka ya sama performanya si YOU ini, karena apa, dia itu nggak bikin kering, terus juga enak si kulitnya kerasanya. Cuman yang minusnya sih ya, ini emang gak terlalu penting. Kadang kan kita pakai buat ngapus lipstick gitu ya, dan gak sengaja kejilat. Itu tuh pahit, lumayan pahit. Dan aku juga pernah, ya walaupun siapa yang bakal ngejilat-jilat gini, tapi aku juga pernah, jadi setelah aku pakai si YOY ini, aku langsung mau cuci muka kan. Nah, pas pakai air itu, si air yang di sini nih kan netes ke dalam bibir dan itu juga lumayan pahit. Makanya, ya ini kan bukan buat diminum dan buat dimakan ya, jadi ya udahlah ya. Gak penting juga. Yang penting ini menurut aku sih dia lumayan enak gitu. Untuk klaimnya gentle cleansing sih menurut aku dia lumayan gentle, jadi gak bikin kulit kering, terus rasanya juga nggak panas, nggak apa, lumayan bersih. Jadi untuk kalian yang cuman pakai make up daily atau pakai yang nggak terlalu waterproof banget sih ini bakalan ngebantu. Cuman untuk kalian yang penyuka make up segala waterproof, pokoknya proof, kayaknya harus tetap pakai yang ada oilnya. Dan kayaknya itu aja review aku tentang si Micellar Cleansing Water dari YOU ini. Ini kemarin aku beli di Shopee, harganya kayaknya cuman di bawah 20 ribuan untuk kemasan yang 50 ml. Terus dia juga ada kemasan yang gedenya 100 ml, cuman aku suka dari kemasan yang kecil gini tuh. Kadang aku bawa-bawa juga buat traveling gitu, jadi nggak makan tempat. Kayaknya itu aja review aku hari ini. Makasih yang udah nonton, makasih yang udah subscribe, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.